Postingan itu dibagikan Ganjar Pranowo melalui akun Instagram miliknya. Terlihat ia tampil beda dari penampilan sebelumnya yang identik dengan rambut putih. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memposting foto dirinya yang sudah berambut hitam setelah ramai pernyataan Presiden Jokowi terkait sosok berambut putih yang dinilai merupakan pemimpin yang merakyat. Cukur, kamu punya tips merawat wajah dan rambut, ucap Ganjar pada Minggu 27 November 2022. Dalam postingannya, sudah dikomen pengguna Instagram sebanyak 2.522 dan mendapat beragam respon dari warganet tersebut. Diketahui sebelumnya, Jokowi menyampaikan sosok yang memikirkan rakyatnya di hadapan ribuan relawan yang berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno. Pada Sabtu 26 November 2022, yakni kelihatan dari penampilan, salah satu di antaranya berambut putih. Dari penampilan kelihatan banyak kerutan karena mikirin rakyat, ada yang rambutnya putih semua, ada itu. Kalau wajah celing dan tak ada kerutan di wajah, hati-hati. Lihat rambutnya, kalau putih semua, ini mikirin rakyat, ungkap Jokowi.